So guys, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel tentunya guys. Oke, hari ini maintenance sudah selesai dan ini dia pertama kali kita login di era eFootball tanpa tahun guys. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, seputar channel ini, cara suka, komen, dan juga di subscribe pastinya guys ya. Dan langsung saja kita gas videonya. Oke, ini adalah tampilan awalnya sesuai prediksi kita kemarin guys. Oke, kita coba cek lain-lainnya. Oke, ini dia bonus login masih ada yang 50 koin. Jadi tetap aman guys ya. Jadi buat teman semua yang agak sedikit bertanya apakah masih ada, masih. Kemudian di sini ada kampanye startup. Ini fungsinya apa? Token penguat acak. Oke, masih ada lah. Oh, itu token booster guys. Jadi token booster bisa kita dapatkan melalui login ya. Oke, lumayan. Di sini ada kampanye Lewandowski, kampanye startup Leroy Sané. Nah, ini dua pemain yang kita bahas kemarin, yaitu yang mendapatkan booster ya guys, booster. Di sini hadiah fase liga. Oke. Oke, opsi kontrol baru yaitu umpan cerdas tersedia sebagai percobaan. Oke, nanti kita bakalan bahas. Kita cek-cek dulu fitur baru guys. Karena di sini kita cek dulu di main bonus, itu yang paling penting. Jadi di sini main bonus, wah, server tinggi banget lah guys. Yap, seperti biasa, masalah Konami selalu server. Oke, jadi daily bonus login diulang dari awal guys ya. Jadi buat teman semua yang hampir selesai tidak bakalan bisa diulang lagi, ini awalan baru. Karena Neymar di sini sudah diganti dengan pemain baru. Oke, kita coba cek. Kita selesaikan dulu. Dan jersey untuk penaltinya juga baru, guys. Oke, kita skip aja. Siapa pemain barunya? Dan untuk putaran pertama ini, hadiahnya adalah Epic Frank Ribery Fiorentina. Dan ini dia. Kita coba cek pemain lainnya siapa, guys. Oke, ini dia playmaker. Lumayan, guys, ya. Teknik sama details. Slot penguat yang kita dapatkan dari bonus tadi. Kemudian di sini masih ada daily bonus login lainnya. Hadiahnya, wah, David Beckham versi, ya, meskipun Los Angeles Galaxy sih guys ya, waktu dia di Amerika Latin, di Amerika MLS. Ini di, ya, Amerika League ya, American League. Kemudian di sini ada Tony Adam, epicnya Arsenal guys ya, yang tidak dikeluarkan oleh Konami, ternyata dikeluarkan di daily bonus. Kemudian di sini ada Salah, Cole Palmer, Jan Oblak, Dani Carvajal. Jadi 6 pemainnya ini semuanya bagus-bagus guys ya, dari daily bonus login lumayan. Lalu di sini di putaran ke-6 teman semua bisa mendapatkan koin. Ini Drogba cuy. Ada Drogba juga. Ada Didier Drogba sama Alexander Isak sama Ibrahim Konate, kemudian Gianluigi siapa nih? Guillermo Vicario ya. Kemudian ada Marcel Sanchez dan beberapa pemain standar. Mungkin ini gacha kayaknya guys ya untuk ini. Tapi semoga lah dapat Drogba. Di sini masih sama 100 koin. Nah, ini dia. Kita di putaran 13 dapat lagi untuk gacha. Jadi itulah alasan Konami menambahkan pemain standar di daily bonus ini guys ya. Karena kita dikasih kesempatan buat gacha. Nah, ini Drogba lagi. Lumayan guys ya, 24 putaran. Kita cek yang lain lagi. Oke, sekarang kita coba cek di kotak masuk ini dulu. Nah, ini dia. Leroy Sané. Nanti kita klaim guys ya. Kita coba cek dulu yang lainnya lah. Di sini ada kontrak baru ya. Nah, ini ada Tico. Manajernya sekarang baru guys ya, Simone Inzaghi, Ripa, Southgate, Erik ten Hag masih ya, yang lain-lainnya masih di bawah. Hansi Flick ya, lumayan guys. Saya urutkan ke serangan balik atau penguasaan bola dulu. Masih ya guys ya, masih bisa kita pakai manajer sebelumnya. Nggak masalah. Di sini ada tiket pemain, belum ada ya. Lalu ini ada toko guys ya. Jadi di sini resmi untuk harga Messi di sini adalah 1.800. Seperti dugaan kita kemarin, Messi diisi oleh teman-temannya yang berasal dari Barca ataupun Argentina, guys. Ini dia Messi. Ah, gondrong.
Dan ini dia Cinemar, dan untuk pack manager masih di bawah. Kemudian kita cek dulu untuk kotak masuk, nah ini dia guys ya, untuk gratisan Lionel Messi. Kita coba cek gratisannya. Rekrut 10 pemain secara gratis. Kita cek dulu, lihat semua. Oke, ada pemain standar juga guys ya. Berarti 10 pemain sama si Messi-nya. Kita cobalah. Hadiah pertama yang kita klaim, bro. Dan ini dia bintangnya, Messi Showtime. Ini dia Messi Showtime. GG coy. Messi winger kanan, playmaker pastinya dia. Nah ini dia sudah kita dapatkan, teman-teman tinggal klaim. Dan ada juga POTW nya Bang Cristiano Ronaldo cuy. Ini dia Cristiano Ronaldo, si pemburu gol. Kesadaran menyerangnya lumayan, finishing, finishingnya oke guys, 93 Ronaldo. Kekuatan tendangnya juga, nanti kita gacha lah untuk CR ini. Kita cek dulu yang lainnya guys. Di sini ada gratisan epic yang ya kita cuman punya kesempatan 6 guys ya, karena kemarin kita lupa jual cuy. Isinya ya tidak ada pemain standar guys ya, isinya epic sama pemain-pemain lainnya yang bisa teman dapatkan, yaitu highlight, ada juga pemain dari selection. Jadi nggak rugi-rugi banget lah dari 100 pemain ini. Dan di sini untuk epicnya nilai pemain guys ya, epicnya ada Nistelrooy, Baresi, Edgar Davis, Siguti, kemudian ada David Simon juga, kemudian Dixon, Aminal Petit, Dwight Yorke. Banyak sih, banyak guys ya untuk epicnya. Jadi teman semua tidak terlalu khawatir lah. Kemudian ada Magical Dribble. Untuk calon pemain ada 6 pemain guys, semuanya bagus. Isco, Vitinha, Josh Johnstone, Nelson Semedo, sama Noni Maduake guys. Oke, yang lain-lainnya itu bisa lah. Ya sayangnya belum ada dari Indonesia cuy ya. Kita coba cek lain dulu. Apa lagi ya guys ya, dicek toko. Toko masih ada guys ya. Poinnya football untuk pemainnya ya masih pemain kemarin, belum ditambahkan yang baru. Hajar Konami. Misi, nah ini dia, ini meningkatkan kemampuan ini apa nih guys. Oke, dasar-dasar menyerang, kalau teman semua selesaikan di sini dapatnya. Wah, kita malah ngikutin tutorial. Aduh, kepencet lagi. Oke, kita coba ikutin aja kemauan dari Konami-nya. Mas. Sudah. Satu sudah selesai, guys. Nah, dasar-dasar bertahan di sini teman semua bakal mendapatkan Arnold. Mempelajari umpan terobosan, teman semua bakal mendapatkan koin. Banyak ya guys ya tutorialnya yang bermanfaat di sini, dan di tutorial terakhir teman semua bakal mendapatkan koin juga. Jadi ya nggak rugi teman semua menyelesaikannya. Di sini ada pos laga. Di pos laga ini yang berbayar pemainnya ada si orang Kingsley Coman sama Lucas Paqueta. Dan di sini koinnya juga lumayan banyak guys ya yang bisa teman dapatkan dari match pass. Jadi nggak rugi. Kemudian ada startup campaign. Oke, ini dia startup campaign, ini masih di misi guys ya. Nah ini dia, kalau teman semua login ke game, menang versus AI, menang versus PvP, mencetak gol menggunakan pemain dari Barca, teman semua bakal mendapatkan koin 50 sama pemain lainnya dari Bayern Munchen, dan juga 100-an koin, 100 koin dari acara ini guys ya. Kita screenshot dulu lah. Jadi di sini teman semua tinggal ya sama aja sih dengan event kemarin, yaitu menciptakan gol, dan paling pentingnya teman semua harus bawa Barca dan Munchen. Oke, selanjutnya kita pergi kemana guys ya, ke tim saya, apakah ada perubahan. Oke, ini dia semua kontrak pemain kita guys. Coba kita urutkan rating ya. Wah, pemain kita sudah bisa diperpanjang kontrak cuy. Nah, semua pemain kita itu udah ada kontraknya. Kita coba jual salah satu POTW guys ya. Siapa ya bagusnya kita jual?
ya nggak bagus lah kita jual sih. Siapa ya guys? Nah, kita coba jual si CB ini aja apa yang kita dikasih. Nah, dapat token penguat kali 4 guys ya kalau teman semua lepas pemain. Nah, lumayan itu tokennya. Bisa untuk booster, guys. Nah, itu contohnya sekarang guys ya. Perkembangan. Nah, ini perkembangan otomatis. Lumayan sih guys, gacor guys ya. Kita ke taktik permainan dulu. Nah, ini dia taktik permainan yang baru. Oke, lumayan guys. Menu-menu lainnya sama guys, belum ada perubahan, cuman di sini kontrak pemain kita abadi nan jaya cuy. Tidak ada kontrak perpanjang lagi. Tomor nah kan. Total laga kita sudah 1000 pengalihan kemampuan. Oke, lumayan GG sekarang guys.